Halo guys, hari ini kita mau panggang ikan mengalan. Sebelum kita panggang, kita bagi dua supaya senang masak. Oke guys. Oke guys, kita buat simpel saja. Kita simpan garam sudah. Ajinomoto apa ya? Karena dia punya lemak, lemak cukup. Ya lemak dia, memang gemuk nih. Kita simpan garam nanti petang kita panggang dia, biar sudah simpan garam biar dia meresap ya. Oke guys, kita simpan garam nih guys. Kita peratnya selama 2 jam biar garam ini meresap, baru kita panggang nanti. Ini ikan malan dalam 2 kilo kita panggang ya guys. Tak payah kita simpan aja di motor karena ikan ini sudah berlemak. Halo guys, apa kabar? Hari ini saya mau panggang ikan mengalan guys. Oke, jadi saksikan videonya. Kita mau rasa macam mana ikan mengalan yang kita ambil jala itu hari guys. Kita campur garam saja, kita tidak simpan aja remoto karena ikan ini gemuk. Oh guys, mantap.
Kita makan ikan mengalang guys, tengok dia punya lemak. Ini dia punya isi-isi guys. Isi ikan mengalang 2 kilo lebih kita panggang. Tengok. Tengok tulang dia guys, besar-besar tulang dia. Ikan ini ikan mengalang paling mantap kalau kita panggang. Kita tak payah campur banyak-banyak dia punya rempah. Cuma kita simpan garam cukup rasa, cukup ya. Kena ikan fresh, tengok dia punya isi guys. Lembut, lembut, cukup lembut. Boleh cuba guys kalau dapat ikan mengalang. Memang mantap guys. Tengok. Lemak.